Ya. Sebenarnya dari hemat Bapak Senator sendiri, apa sih yang diperdebatkan sehingga menjadi konflik yang begitu fenomenal di sosial media tentang Hindu Bali dan Hare Krishna ini? Jikalau mereka yang menganut Hare Krishna sama sekali tidak meninggalkan adat istiadat budayanya, juga tidak merubah daripada pemerajannya, sebenarnya apa yang dipermasalahkan dari hemat Bapak Senator sendiri menilai dari polemik yang ada ini? Ini isu Hare Krishna ini sudah kayak isu PKI yang zaman dulu selalu dibuat-buat gitu. Tetapi yang tahu di belakangnya siapa? Yang pertama itu adalah banyak tokoh-tokoh ya yang memang waktu itu merasa tersindir dengan pernyataan Tiang tentang Brahmana. Oke. Itu golongan itu. Jadi sebenarnya yang haters Tiang itu golongan itu. Golongan Brahmana itu sendiri. Saya nggak mengatakan itu. Pokoknya golongan itu. Gitu. Golongan itu aja. Karena kenapa? Kalau menurut Tiang, ya mungkin pada saat beberapa waktu yang lalu, Niki kan, Tiang Niki kan sedang mengkampanyekan yang namanya Brahmana itu adalah semua klan. Yang namanya Surya, ini ke semua klan yang sudah dwijati. Seperti Tiang Pregusti, Tiang Medue Bagawan atau Mengedue Resi. Beliau adalah Surya. Semeton Pasek, karena ibu saya orang Pasek. Empu rasanya. Sri Empu itu adalah Surya, Bujangga Surya, Dukuh Surya. Jadi Tiang Niki melawan arus, you nggak boleh monopoli, kan kebakaran jenggot. Okay. Jadi sponsor utama dari semua Niki golongan itu. Oh, baik. Iya, jadi udah kena. Tiang udah lihat, coba aja kalau udah nyinyir-nyinyir di mana itu nyinyir-nyinyir apa namanya di medsos sosial media, pasti dari golongan itu. Ini justru harus dipelajari ya. Semeton jangan kawat. Ada yang mengatakan, Ji, kan takut kehilangan pendukung. Misalkan ketika misalkan Aji nyebut-nyebut masalah macam-macam bagaimana. Jangan salah. Ketika saya bela Sulinggih dari trah lain, itu dukungannya tambah banyak ke Tiang. Mungkin kalau pemilu sekarang suara saya 1 juta loh, bukan 700 ribu. Kan ada 20 DPD kemarin. 20 DPD, 4 menang, 16-nya kan kalah. 16 orang Niki kan suaranya banyak yang ke Tiang mungkin. Karena dia merasa mewakili. Kemarin Tiang dipanggil sama Sulinggih-Sulinggih ya dari berbagai klan. Baru-baru 2 minggu yang lalu dipanggil. Beliau mengatakan apa? Maju terus Wedekarno. Mungkin nanti bisa diposting sedikit hal-hal seperti itu para admin. Untuk apa? Ada. Iya, ada untuk semua. Apa namanya? Membackup dari sebenarnya seluruh pernyataan. Contohnya itu. Contohnya Trisadake sama Sarwa Sadake. Ini mumpung lagi hot ini pembicaraan. Nyambung. Iya, Trisadake. Jadi begini. Trisadake sama Sarwa Sadake. Kan nggak boleh kita menduakan atau membedakan Sulinggih. Sapa sire sane sampun duwi jati. Iya, betul. Itu adalah Surya kita. Kalau sudah diksa pareksa? Diksa pareksa sudah hormat. Tiang pun akan hormat sama semua. Ya, kemudian Niki kan makin sekarang kan diikuti sama pemerintah kabupaten. Coba cingak semeton. Masalah Sarwa Sedake Trisedake Kabupaten Badung. Tahun ini sudah memindahkan upacara Tawur Agungnya dari satu desa ke Blakiu. Pak Bupati lapor Tiang, Pak Giri Praste. Gini, karena beliau kan tokoh-tokoh dari Pasmatonan juga kan begitu. Yeah. Apa santannya? Maju terus, maju Pak Giri. Pindahkan ke Blakiu, saya dukung. Badung pindah loh. Gianyar beberapa waktu yang lalu menggunakan Sarwa Sedake seluruh Sulinggih sejajar. Wow, luar biasa. Dan ini akan mengacu terus. Jadi dalam artian jangan kira gerakan Arya Wedakarna ini tidak didukung loh, banyak yang dukung. Walaupun di sosial media seperti itu, namun kenyataannya di lapangan itu baser-baser aja. Kemudian Nike, kalangan Nike yang nomor 2, kalangan kalau Tiang bicara tentang, kan selalu Tiang bicara kesederhanaan. Betul. Ketika AWK bicara kesederhanaan, bukan berarti bebantenan dihilangkan. Saya sayang sama Banten. Iya. Cuman sederhanakan. Iya. Katanya ada penyederhanaan daripada klausul adat istiadat budaya itu. Sebenarnya seperti apa sih Bapak Senator bisa menjelaskan biar lebih detail di masyarakat kalau didengar? Tiang, penyederhanaan itu semenjak waktu Pesamuan Tegah Kori, Tiang waktu itu Tiang sebagai sekjen, Tiang waktu itu sudah di internal keluarga besar Tiang di Narario dalam mencuruk Tegah Kori, sudah tidak lagi menggunakan kata utama Madianista. Apa yang digunakan? Ageng Madia Alit. Jadi klausul mana yang akan dipakai di Puri sendiri?
Kalau kita pakainya ageng madya alit, kalau kita pakai utama madya niste, orang miskin, petani, numbas banten di griye, kemudian disampaikan gedeng lapis, matur kan, saya punya uang sekian, ya sudah niste mantan. Konotasi rasanya. Asasi, asasi gitu loh ya. Dan siapa yang berani bantah sulinggih di griye? Sabdo Pandito Ratu kan, berani berdebat sama sulinggih, yang aja nggak berani. Nggih, pahit lidah. Yang laksanakan angka nikah yang dibawa. Jadi sebenarnya yang benci tiang itu adalah mereka yang selama ini nyaman jual banten. Baik, baik, baik. Makanya makin contoh, kenapa tiang berikan semangat sama Semeton Pase? Semeton Pase karena ibu saya orang Pase. Embaskan, lahirkan sulinggih setiap saat. Oke. Tiang Arya. Tiang selalu mendorong bagawan-bagawan lahir. Karena dengan munculnya bagawan, empu, dukuh, bujangge, resi, ada griya-griya yang mulai sepi. Baik, itu juga yang menjadi penyebab daripada buser-buser ini ya. Buser-buser, dan saya akan lawan terus. Mungkin ada klausul dari ranah lain selain dari ada buser itu? Ada, khilafah. Khilafah, seperti sponsornya apa? Sponsornya dari luar Bali. Wow. Sponsornya dari luar Bali. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin ada yang melaporkan tiang, ada yang mengganggu, ada yang begini-begini, itu sponsornya khilafah. Datangnya itu dari negara Timur Tengah, ada beberapa negara termasuk Yordania, ada macam-macam. Tujuannya apa sih Bapak Senator? Tujuannya kenapa? Bang, AWK ini jatuh. Karena saya ini, AWK ini kan harus hilang dulu, baru gerakan radikal ini ada di Bali. Paham kan? Paham. Jadi caranya kalau mereka berhadapan dengan kita, jelas mereka kalah karena kita mayoritas. Dipakai orang Bali. Makanya saya kenapa melawan juga, karena ibu saya sudah dihina loh. Ibu tiang udah meninggal, dihina di medsos. Yeah. Ayah saya sudah meninggal, dihina. Coba kalau Semeton ayah ibunya. Walaupun ayah ibu kita gak sempurna, tapi kalau sudah disebut-sebut, putra siapa sih yang bisa gak merudek? Ya. Makanya saya lawan, sampai kapanpun saya lawan. Makanya Semeton harus sadar bahwa ini AWK ini ya harus habis dulu. Karena AWK ini bukan menghilangkan gerakan radikal, memperlambat. Ya. Semeton tahu, gerakan radikal di Bali, gerakan mungkin nanti ke depan terorisme, gerakan anti Pancasila, karena saya adalah pimpinan Soekarno Center, pendukung Pak Jokowi, termasuk satu lagi siapa yang ingin menjatuhkan saya, yang benci sama Pak Jokowi. Saya anak buahnya Ibu Sukmawati. Okay. Jadi yang melaporkan Ibu Sukmawati kemarin dengan Pak Jokowi, dengan kami, bagaimana itu satu sponsor. Satu aliran berarti ya? Satu aliran. Coba kemarin Ibu Sukmawati dilaporkan, Pak Jokowi dituduh PKI, Pak Ahok bagaimana. Sekarang di Bali ada Arya Weda, karena ini ke satu semua. Berarti ini benar triknya seperti Davide at Ampera mengadu domba. Dengan baik. Tujuan ya gimana biar AWK ya... Plus talu lagi, mereka yang takut yang nyalon gubernur. Kenapa sih kok itu, takut? Pemirsa. Dari mulut saya tuh belum pernah ada yang namanya saya mau nyalon gubernur 2024. Belum ada terlontar wacana. Belum ada statement. Yang ini karma nih, Eva Dikaras, tema palesu kadacana, Bhagavad Gita. Wahai Arjuna, jalankan swadharmanya. Tiang punya janji dan sumpah jadi DPD. Tiang laksanakan itu dong, kalau nanti pun... Misalkan tiang akan maju ke gubernur baik 2024 atau 2029, tentu itu adalah pilihan politik, itu hak tiang sebagai warga negara. Sama seperti anak-anaknya Pak Jokowi, ada jadi calon wali kota di Solo, itu hak politik. Cuman kan makin ketar-ketir karena angka tiang mengintimidasi mereka. Oke. Okay. Arya Wedakarna ini menang 742.781 suara tanpa kampanye. Ini lumayan kampanye. Ya, lumayan ya. Menggetarkan. Menggetarkan, menterintimidasi, mereka takut. Jadi sebenarnya mereka ini bersatu. Bersatu mereka yang khilafah, mereka yang status quo Banten-Banten itu sama golongan itu bersatu. Gerakannya ini astungkare. Jadilah seperti itu di seperti sosial media. Seperti itu sosial media, makanya sekarang periksa. Semeton kalau mau klik-klik di sosial media, lihat coba. Lihat, itu orang luar
Nika Tamiu Nika yang buat fake account itu. Lihat aja fotonya. Fotonya ganti begitu. Kemudian juga identitasnya gak jelas. Masa mau dibodohi sama mereka? Makanya kalau semeton, menten pertanyaan sama Arya Widakarna, datang ke kantor Tiang, datang ke Puri Tiang, tanya langsung. Dan ini jujur, kalau gak sama beliau nih, Bu Jero ini saya gak terbuka deh. Ini klarifikasi hebat ini sudah. Buka-bukaan deh. Buka-bukaan dadasnya Niki menguak fakta ya Bapak Senator. Ya. Baik, ada momentum. Iya momentum. Mungkin hari baiknya seperti itu. Dan ya. Astungkare dipercaya oleh Sayang Widyo ya. Untuk membuka semuanya. Astungkare. Ayo apalagi silakan. Kemudian ini yang terakhir yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh seluruh media dan juga masyarakat serta netizen. Berbicara tentang Puri, ada selentingan yang mengatakan bahwa Bapak Senator itu mengapa bisa berasal dari terah Puri orang berkasta. Padahal ihwalnya dulu adalah orang macam-macam yang deh, seperti itu, yang biasa. Sebenarnya apa riwayat daripada terah Puri Bapak Senator itu mungkin bisa diceritakan jadi, kepada netizen. Jadi begini dalam artian, saya memperoleh nama ya dari orang tua. Ya. Kalau orang tua Tiang masih hidup, semeton bisa tanya sama orang tua kan gitu aja dalam artian. Ya Tiang dari ijazah sampai ke KPU kemarin pendaftaran ya nama Tiang, nama Tiang. Begitu. Dan kebetulan Tiang juga punya adik juga anggota DPRD ya begitu. Gitu ya. Kemudian, terus kemudian kalau misalkan dari Trah ya memang saya keturunan Trah Raja Badung, Tegeh Kori. Arya Tegeh Kori loh ya, bukan Arya yang lain, Arya Tegeh Kori. Dulu Ratu Aji Tiang Suwargi almarhum, beliau ketua umum. Ketua umum dari Pasemontonan Arya Tegeh Kori. Arya Tegeh Kori ini kan pusatnya menten di Penculuk, ya, menten di Tonje, menten pura kawitan kita. Batur Sari sama pura Tegeh Kori Penculuk. Dulu Aji Tiang yang ketua umum gitu loh. Nah makin Tiang juga dados sekretaris jenderal. Ketuanya kan Pak Nyoman Gede Suwete, mantan Wakapolda. Nah sekarang semenjak tahun 2009, Tiang sudah menyelenggarakan Mahasabe di Klungkung. Jadi waktu ini ke Puri Agung Klungkung datang menjadi Tedung Semeton. Kemudian ketika Tiang menyelenggarakan di Pesemetonan menyelenggarakan acara di Kawitan juga dari Cokorda Denpasar juga datang, dari Cokorda Tabanan datang. Jadi hubungan Tiang dengan para puri-puri yang lain baik-baik kok. Dan justru sejarah yang ditandatangani oleh para Raja Tabanan, Raja Denpasar, Raja Klungkung adalah Babat Tegeh Kori yang dimana Tiang Pasemetonet yang pimpin. Dan itu tidak mungkin bisa dibuat palsu seperti dibuat ya, karena keturunan turun-temurun dari ayahanda hingga Bapak Senator sendiri dari itu sudah turun-temurun. Kayak memang kecundu istilahnya, nge. Kan ada orang kecundu dados pemangku, menten kecundu dados sulinggih, Yening Tiang kecundu dados penglingsir. Lihat mantan, jadi makanya kalau yang tanya-tanya begitu, loh seperti Tiang. Tiang itu yang, Tiang kan ikut forum Raja Sultan Nusantara. Yang mengajak Tiang ikut ke dalam itu adalah Cokorda Denpasar loh. Beliau pernah acara di sini di Istana Mancawarna Niki. Tiang pernah disuruh buatkan acara sama Cokorda pada saat acara konferensi terima raja-raja Sultan Nusantara. Menten 100 di sini hadir. Niki Tiang bawa nama Tegeh Kori, Niki bawa Raja Badung. Saya nggak minjem sejarah orang, sejarah leluhur Tiang. Makanya dalam babat yang dibuat di babat yang dibuat misalkan menten di Klungkung, menten di yang Tiang sudah napi sudah resmikan di pada saat Mangsabe di Klungkung waktu itu tercantum jelas kok semuanya. Dan ketika misalkan ada orang manggil Tiang Ratu, manggil Tiang Raja, manggil Tiang macam-macam itu hak dong, ini kan lila. Betul. Sama seperti Tiang datang ke kampung-kampung bagaimana, Tiang dikatakan terserah mau panggil Pak Senator boleh, mau panggil Bung boleh, Beli boleh gitu loh. Dan Tiang tidak pernah mengklaim menjadi Raja Majapahit itu gelar kehormatan. Nah itu dia puncak dari pertanyaan mengapa bisa gelarnya adalah Raja Majapahit ini. Saya benar-benar dipakai momentum oleh para buser ataupun ya, netizen yang mengganjal ya. Jadi gini aja jawabannya. Tiang ini sampai sekarang punya 4 gelar raja loh. Bisa disebutkan Bapak Senator? Dari Kalimantan, dari Kutai pernah Tiang kasih gelar raja. Dari Pajajaran, Tiang Pangeran.
Ada lagi itu dari mana kerajaan-kerajaan itu ada. Minimal 4 yang tiang tahu ya. Satu lagi dari masyarakat di Jawa Timur. Kemudian yang memberi gelar Raja Majapahit ini? Itu kan memberi gelar, itu kan lewat seremoni. Patah sekali Pak Presiden datang ke satu provinsi diberikan gelar adat gitu loh. Patah sekali petinggi-petinggi kalau diberikan. Ya kemarin kan di Puri Singaraja kan pernah Fadlizon diberikan gelar. Ya, akhirnya. Paduka Raja, walaupun kalau nggak salah dicabut ya waktu itu. Okay. Patah sekali Fadlizon, waktu itu diundang beliau. Itu hak padahal diri. Gelar budaya. Gelar budaya. Patah sekali di keraton-keraton misalkan di Jawa kan menten Tumenggung, menten apa gitu, gusti apa begitu, itu hak kok. Sekarang pertanyaannya, Arya Wedakana mau pakai itu apa enggak? Saya cukup jadi Sri Gusti Ngurah saja cukup. Sudah orang udah ngerti kok. Enggak berarti gitu itu loh. Raja Majapahit itu adalah gelar yang diberikan. Gelar, kalau misalkan coba deh sekali-kali deh lihat rekaman tiang di YouTube. Nggak ada deh dalam artian tokoh Bali ya masih muda kayak saya. Itu kalau datang ke luar Bali, saya bela Hindu di sana. Yang dibakar kayak, yang diusir kayak, disambut beleganjur. Macam-macam. Kalau mereka menganggap umat Hindu di Jawa menganggap saya sebagai gustinya. Mandunggaling kaulo gusti. Haris. Itu hak mereka. Patah sekali kita di pura, MC. Nggih. Napi Ratu Sarang Sami, Ratu Ide Dane Ratu Sinarang Sami. Padahal kan di sana kan ada yang mungkin dianggap sudra disebut Wisya, semua. Gitu maksudnya. Ya, jadi dalam artian nggak usah. Jadi dalam artian sudah untung loh ada Arya Wedakarna yang ingat sama Majapahit loh. Nggak ada tuh yang ingat sama Majapahit sekarang. Cuman tiang yang buatkan acara hari kelahiran semua. Ya, ingat punahnya aja atau runtuhnya aja pada abad ke-15. Sisanya sudah gak ada yang tahu. Dan buat yang pede aja tiang. Kalau saya sampaikan, memang Ide Betara Teguh Kori, leluhur tiang adalah putra dari Sri Aji Krishna Kepakisan Bhagawanta Majapahit. Di babat ada. Ada. Ayo berhadapan. Tiang di Semeton punya profesor. Ketua umum tiang mantan Wakapolda Bali loh. Ya. Pak Suwete, kemudian ada itu, yang itu. Pak Nyoman Santiase dan Danjen Kopassus. Beliau itu adalah waris dari Raja Badung. Dekat Danjen Kopassus, walaupun beliau mungkin leluhurnya nginep Wangse. Jadi apa dong? Saya mau manggil beliau, mau manggil raja, mau manggil ratu, hak saya dong. Mau punya puri kayak. Wong kita lihat Bapak SBY aja bangga kok punya puri Cikeas. Gitu loh. Masa kita Bung Karno aja buat rumahnya, you know apa nama rumahnya Bung Karno di Batu Tulis? Puri Ing Bima Sakti. Beliau seorang muslim aja istananya namanya Puri. Puri. Apalagi kita orang Hindu, makanya sekarang Semeton silakan memedue puri, memedue jero, memedue napi soang-soang raris, silakan. Kita yang berhak sebenarnya orang Hindu kita waris kok. Karena intinya pada dasarnya adalah nama tempat seperti itu dan kita adalah hak untuk menamainya seperti orang apa. Orang perumahan aja boleh nama griya kok. Makanya kadang-kadang tiang heran, itu perumahan itu jarang tuh ada orang Bali. Kok you diem? Sedangkan ketika ada orang ada namanya puri itu griya kok kita ribut sama saudara sendiri. Apa sih? Sudah, tapi tiang harus memang harus saya lawan. Kayak gitu-gitu. Nanti masalahnya kenapa? Kenapa Arya Wedakarna harus menang? Mengapa? Agar anak muda berikutnya tidak mengalami seperti saya. Niki panak tokoh niki. Orang mampu ini. Orang berpendidikan dibeginikan. Bertega mereka memfitnah ayah saya, ibu saya dihina, leluhur tiang dihina. Saya anak orang baik-baik, well educated, apalagi orang-orang miskin yang pengin punya cita-cita di desa menjadi pemimpin. Makanya tiang harus menang sekali. Melawan sama Arya Wedakarna saja dibully, apalagi orang-orang di desa. Betul. Makanya tiang harus menang demi Semeton. Tiang udah gak peduli. Mau nanti ikut pemilu, gak ikut pemilu. Mau tiang juga nanti mau jadi apa nih ke garis tangan. Betul. Kalau Sang Hyang Widi sudah mengendaki patah sekali tiang pemenang pemilu. Dalam sejarah Bali 700 ribu 6B mungkin 70 tahun Indonesia merdeka. Kalau gak leluhur di belakang tiang loh. Karma wasana yang baik. Karma wasana. Tiang gak kampanye, gak ada duit, tiang gak ada tedun kemana-mana. Ini kalau gak leluhur sayang sama tiang. Patah sekali tiang, coba dong lihat. Ada yang nanyakan, ke Haji Wedakarna ke India-Indiaan, make pakaian India aja tiang gak pernah. Yang nomor dua, Bali. Tiang membuat, kalau Semeton Uning bagaimana Haji AWK Bali, Kui,
datang ke Songan, rakyat Songan kan sayang sama Tiang. Saya sayang sama desa Songan. Tiang berikan oleh-oleh, Tiang berikan kado patung Dewi Danu. Patung Dewi Danunya baju Bali. Dewi Danu bukan Dewi Gangga loh. Itu kurang bukti apa nih kak? Berapa miliar yang saya serahkan kepada desa adat? Ada yang menyatakan bahwa Haji Wedekanda bagaimana tentang desa adat? Tanya bagaimana Tiang melindungi desa adat di Karangasem, Menten, kuburan ilegal, rapat sama desa adat. Tiang datang ke seluruh Bali. Itu bukti. Makanya para bendese sayang sama Tiang. Pemangku-pemangku, pedande, pelinggi sayang sama Tiang. Banyak yang sayang sekali dan yang yakin udahlah gak usah, energi kita habis ngadepin. Tetapi seorang Arjuna butuh Kurawa. Betul. Dan saya butuh haters selamanya untuk memicu. So haters is gonna be hate. Tunggu saja, so much more coming. Artinya apa? Akan banyak prestasi-prestasi AWK akan datang. Akan banyak patung-patung raksasa yang akan saya berdirikan. Akan pasti banyak museum-museum. Coba makin tanya, Sire sana bisa mendirikan patung Bung Karno di Bali pertama kali tahun 2000. 9 dan 2011 AWK. Kalau sekarang menten pejabat mendirikan biasa nih ke ngangen Cina APBD nih ke Tiang dirikan pertama niki jalan Tampak Siring kan kami rubah 8,5 km bersama rakyat Tampak Siring sama-sama waktu itu dengan Sukarno Center. Begitu. Jadi Tiang udah enggak karbitan kok. Tiang cinta sama Bung Karno, Onampura. 8 saya punya museum. Cinta bener loh. Satu-satunya keluarga di Bali yang bisa mendatangkan presiden-presiden ke tempatnya cuman keluarga Sri Wedastra Suyasa. Fakta. Jokowi datang 3 kali. Pak SBY datang, Ibu Megawati datang berapa kali di tempat Tiang? Patung di Renon keluarga kami yang buat, patung Bung Karno tuh loh yang itu. Kami yang buat. Yang di depan kami yang buat. Terus bukti Nabi Malih. Di Jembrana Tiang akan buatkan patung raksasa. Nanti Tiang buatkan patung juga di setiap kabupaten. Saya akan buatkan semua. Di Lovina ada patung Ganesha Tiang. Menten candi yang Tiang buat di sana. Di dekat dengan Gusti Aji Latri. Dan banyak lagi patung-patung yang lainnya yang akan muncul ke depannya lagi. Udah, ya. Makanya ayo dong searching aja di Google. Kerja, bukti nyata itu ya yang mendasari semuanya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, rasanya wawancara eksklusif tadi sudah menjawab rasa ingin tahu seluruh masyarakat Indonesia, baik itu di sosial media yang mempertanyakan segala hal terkait apa yang diutarakan oleh beliau tadi. Semoga jawaban dari Bapak Senator Arya Wedekarna bisa menjawab rasa keingin tahu Anda tentang fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Akhir kata, saya jertapakan selobi bersama Bapak Senator Arya Wedekarna pamit undur diri dan sampai jumpa di video pada kesempatan yang lainnya. Om Santi, 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 Santi Om.